Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Hey yo guys, kembali lagi nih di channel Cupang Tube. Oke, kali ini kita bakal buat tutorial gimana cara awal kita nge-breeding ya guys. Nah, untuk ikan yang gue breeding ini ada giant nih. Ini untuk yang female-nya nih guys. Female giant-nya seksi banget. Dan ini si pejantannya guys, male laki lanang ya kan. Nggak kalah gantengnya juga nih. Oke. Jadi kita siapkan dulu pasangan yang harus kita breeding nanti. Nah, kebetulan keduanya ini giant ya guys. Giant. Bukan kaleng-kaleng nih, lihat sendiri tuh. Oke, size-nya udah mantep banget nih, udah siap untuk dipijah. Nah, pertama-tama kita siapkan wadahnya dulu nih guys. Ini tempat untuk pemijahan. Oke, next-nya kita bakal setting airnya dengan garam. Ya kan, kita tuang aja secukupnya si garam, lalu air biru, bleach it, atau yang kalian suka sebut itu ya kan. Nah, next lagi kita kasih ketapang. Ini rumus dasar untuk settingan air buat ketapang kalian ya guys. Ada garam, bleach it, air biru ya kan, sama ketapang. Lalu langsung aja kita masukin airnya. Nah, untuk airnya ini sebelumnya udah gue endapin dulu nih guys, kurang lebih 2x24 jam, atau ya 1x24 jam juga boleh lah ya, biar airnya itu lebih bagus aja. Nah, setelah itu kita masukin air secukupnya guys, kira-kira ya setengah dari akuarium ini lah ya. Kenapa bening? Nanti gue pengen lihat proses dari pemijahan sampai dengan menetas guys. Oke, langsung aja nih, si pejantan laki lanangnya kita masukin duluan. Oke, pelan-pelan aja guys dalam proses masukin ke dalamnya biar dia nggak stres. Oke, kita taruh perlahan. Hati-hati bosku, nanti doi galak bisa stres. Nah, oke, kurang lebih kita taruh si pejantannya terlebih dulu nih guys, pelan-pelan. Cara, oke, dia sudah masuk. Nah, biarkan ketapang ini masih ngambang karena masih baru guys. Nanti kita pijak kurang lebih satu, kita kenalin dengan si betinanya. Ketapangnya akan turun sendiri guys. Oke, ini masih baru-baru. Next. Oke, kita siapkan ini juga nih, apa, styrofoam. Betul, styrofoamnya udah kita bolongin tengahnya nih guys, biar untuk kita bisa ngecek dari buih atau gelembung yang dihasilkan dari si pejantan. Kita taruh di pojokan aja, otomatis si pejantannya nanti bakal bikin gelembung di bawah itu guys. Nah, si kotak yang gue bikin itu nanti kita bisa survei apakah sudah ada telur ya. Next, kita masukin si betina gengs. Oke, kita langsung masukin aja guys. Perlakukan perlahan seperti si pejantan tadi guys. Semua dilakukan sangat hati-hati biar tidak jadi stres kedua ikan ini. Oke, untuk proses perkenalan kita tidak langsung gabungkan guys, tapi kita kasih soliter dulu nih si betinanya di dalam ini. Oke, biar si pejantannya lihat tuh langsung ngedokin, dia udah sangean kayak gitu, udah nggak sabar dan nafsu dia pengen langsung enak-enak. Nah, ini dia guys, ini proses pengenalan kurang lebih kita kasih waktu ya kurang dari 1x24 jam lah. Nanti setelah itu kita bakal gabungkan keduanya guys setelah proses perkenalan ini. Nah, dalam proses perkenalan ini nanti si jantannya bakal bikin buih gelembung di styrofoam yang udah kita siapin tadi. Jadi biarin aja mereka perkenalan dulu, jangan langsung pakai. Jadi kita harus kenal dulu nih guys si betinanya. Oke, mantap tuh si jantannya udah sangean tuh deh. Oke guys, nah tuh kan dari proses perkenalan ini nanti dia udah saling kenal, bikin buih seperti itu di bawah styrofoam guys ya kan. Semoga keduanya sih jodoh nih guys, kita bakalan breeding dan hasilnya memuaskan. Dan jangan lupa si betinanya di treatment terlebih dulu guys dalam proses pembreedingan, jangan langsung dikawinkan, karena biar fungsinya telur dari si betina bisa full terlebih dulu baru kita kawinkan. Oke, kurang lebih ini proses di awal ya guys, part 1. Nah,
nanti next kita ke part 2. Jangan lupa di subscribe dulu guys. See you next video. Thank you. Salam cupang tuh.